Selamat datang di Tur Visual Wisata Condet, bagian 3. Sekarang kita berada di Jalan Raya Condet, kiri menuju Jalan Kayu Manis. Kita lurus terus Jalan Raya Condet ini. Di sini kita akan menemukan sebuah BLK las di sebelah kanan kita. Ini adalah lokasi BLK las tersebut yang pada sekitar tahun 1991 terjadi kecelakaan pesawat Hercules TNI AU yang menewaskan 135 orang. Saya kutip dari sumber galamedianews.com. Beginilah laporan beritanya. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Di depan kita ada sebuah perempatan, satu-satunya di Jalan Raya Condet ini. Inilah perempatan tersebut. Yang ke kanan ini menuju Kelurahan Condet Batu Ampar. Sebelah kirinya menuju ke Condet Balekambang. Kita akan jalan terus lurus dan kita sebelah kiri akan menemukan Jalan Pangeran ini yang berhubungan dengan menuju makam Pangeran Astawana. Kita jalan lagi, kemudian kita akan menuju Jalan Pucung Satu ini. Jalan ini akan menuju ke Warung Kebun milik Bang Kodir. Mari kita lanjutkan terus jalan ke depan dan kita akan menemukan gang menuju Masjid tertua di kawasan Condet, yaitu ini dia gangnya, namanya Masjid Al-Khairat. Konon kabarnya dibuat oleh para datu. Mari kita lanjutkan kembali perjalanan, kemudian kita akan menemukan sebelah kiri kita ini makam Datu Ibrahim. Inilah lokasi makam Datu Ibrahim yang persis berada di Jalan Raya Condet ini. Ini komplek makam Datu Ibrahim. Kemudian kita jalan terus-terus. Menuju ke arah Cililitan. Dan sebelah kiri kita akan ketemu dengan Jalan Munggang. Inilah Jalan Munggang yang pada edisi kedua adalah kita dari arah berlawanannya. Demikian, terima kasih.